warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Nok Eti. Kali ini Nok Eti nggak sama Kang Andri karena Nok Eti lagi pengen sama anak-anak dulu. Jadi gini ceritanya, Kang Andri lagi sibuk di rumah. Jadi kita mau makan nasi goreng ya sama mie nyemek yang di sini tuh cukup lumayan laris sih. Cuman ini kali gane nggak ada orang ya. Tapi tempatnya tuh ngeri banget karena di sebelahnya itu ada makam gitu. Tapi memang mie ini nasi gorengnya tuh enak. Tuh makamnya. Ini pojokan sini sana tuh kuburan. Nah ini umnya ini langganannya Nok Eti ya. Kalau malam pengen nasi jadi gereja di sini. Ini chefnya itu bener-bener joss ya karena memang enak makanan Nok Eti sering bolak-balik ke sini. Om mau pesen om nasi goreng satu. Soalnya biasa pel. Bisa nyaplak ya om ya. Nasi goreng seporsi berapa om? 12. Mie nyemek berapa om? Sama. Oh sama. Jadi kita pesen mie nyemek, nasi goreng 2, mie goreng 1, mie rebus nyemeknya 1. Bisa ya om? Pelan-pelan om. Omnya bingung disoting grogi. Jangan grogi om. Ngayu-ngayu nang. Disoting mau ngayu. Aduh. Om. Ya. Nasi goreng 2, jangan ya. Pedes ya. Mie nyemeknya 1 sama mie goreng 1. Ya. Siap? Gagak 10. 10 nanti gak makan sampean. Saya yang nyoting, mau? Ya, enggak. Ya wes. Mana ya melu ya. Ini tinggal bikin mie goreng terus nanti Mbak Dedi mintanya mie nyemek. Pedas mie goreng pedas. Ya ini pedas banget biar Nok Etinya melek ya om. Mie goreng super pedas. Nah, pastinya gede banget. Oh, jadi mie goreng. Wah, baunya pedas. Mantap. Ini satu porsi berapa, Om? 12. 12.000. Ini komplit ya, ada sosis, ada bakso, ada ayam, ada telur, ada mie, ada cecim, ada tomat. Ini menyemaknya Mbak Devi. Kenapa om? Ya, mie rebus tapi yang nyemek ada sausnya enggak om? Habisan. Beli dulu om di rumah, di depan om. Enak kalau pakai saus. Om sampai bungkit itu orang tuh. Sampai bungkit. Ini mie nyemek ya. Ini udah jadi mie nyemeknya Mbak Devi. Siapa yang pengin? Kesini. Nah ini ngacul ya. Kamerannya itu pangan. Oh panganannya urip ke prim. Jadi ini kita berempat ya. Jadi ada 4 kursi. Ini nasi goreng buat Mbak Intan, nasi goreng buat Mas Yuda, ini mie goreng buat Nok Eti, sama ini mie nyemek buat Mbak Devi. Ini yang satu. Yuk makan. Mas Yudanya kemana Mas Yuda? Umpetan, maaf gak mas? Itu Mbak Intan. Mbak Intan apa Mbak Intan itu? Maaf me.
goreng. Mbak Devi apa? Mie nyemang. Mas Yuda, maaf gak? Panas banget. Gimana Mbak Intan? Rasanya Mbak Intan? Mbak Intan udah sering makan nasi goreng di sini ya Mbak Intan ya? Gimana Mbak Devi? Enak. Mas Yuda gak mau makan? Jadi Noketi biar lihat anak-anak makan habis dulu, baru Noketi makan. Mas Yuda makan apa Mas Yuda? Nasi goreng Mas Yuda. Nembang apa Mas Yuda? Dev gimana Dev? Ini kan mie nyemek ya Dev? Ya. Kalau ada sausnya lebih enak ya Dev ya? Udah pas. Oh udah pas. Malam-malam pengen makan nasi goreng karena Noketi sengaja gak masak ya, karena kita mau makan di luar, tapi sayangnya kan Andri gak mau ikut karena apa? Mama kan gini aku bakal deh meninggit, mama meninggit, mana maning nunggu mama. Bisa nak kursi nek. Wes ngemeng kene. Nah, sekarang anak ketiga Bu mau ikut makan sama anak-anak lover. Nah, makan dulu ya. Ini dia tadi Noketi pesennya ini mie goreng ya. Ini mie goreng tuh bubur menggoda warnanya tuh. Itu pesan apa juga? Rp12.000 ya. Dan isinya itu komplit. Ada baksonya, ada sosisnya, ada ayamnya, ada telurnya. Ini tuh tepatnya itu di Desa Petunjungan ya. Depan pom bensin Petunjungan yang dekat makam. Ini pojokan makam ini. Depan Alfamart. Iya, depan Alfamart. Wah, cuma Rp12.000. Ya. Makan dulu ya. Kelihatan ini enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ayam memang. Rasanya pas. Terusnya enak. Asin. Enak. Gurih. Jadi buat ya. Kayak kini ngomong ini kerungu. Aduh. Gimana kamu? Murut dua emang kayu. Nah ini kasih kerupuk ya, biar tambah enak. Kasih ya. Nah, disuruh lagi. Ini? Ini cepet. Ini sih, apa ini? Enak banget ini, pedasnya pas. Kacar banyak. Kurit. Panas enggak?
Mau nyobain? Panas banget. Oh, goblok. Tapi lagi nyobain mie goreng dulu. Coba juga cobain. Ya, Pak, kan ngomong panas. Iya, mau, ya mau, ya mau. Enggak. Jadi semau gak? Ya. Jadi semau. Enak banget kupu. Ya, mama ya dong. Enggak. Ini gue lupa sih enggak ada minum. Ya dong, mama dong. Tawar ya, teman. Enak, mama jadi kok. Mama enak, mama juga enak. Oh, masih udah di rumah udah makan katanya. Tak apa jemu-jemu jono, nyongan lah, iya nyongan. Umnya itu apa yang nggak tahu? Los polos. Kupingnya buat polos kan? Sebelah makam, di sebelahnya noket itu tempat itu yang buat naro keranda orang meninggal. Jadi ada sensasi serem-seremnya tersendiri ya, Dev ya. Paling kita makanya malam-malam. Nanti lah sih, kayak sing terocos terus apa kayak susu nih di apa ya. Ayo makan kan, tan. Ternyata 12.000 ini bisa bikin cukup kenyang banget ya, Dev ya. Porsinya banyak banget. Porsinya banyak. Diberi apa sih? Nah, banyak kan. Karena siapa buat youtuber ini? Salon. Apa? Tidak pengantin. Andre. Angeri. Angeri. Nah. Habis ya, masih itu karena habis makan sedang.
sedang. Bungkus satu buat yang di rumah. Kita pamit dulu penonton karena udah malam, itu udah jam 9 ya. Tadi harganya cuma 12.000 dan isinya komplit banget. Iya banget. Rasanya enak. Tetap ikutin perjalanan kita di channel YouTube Bang Hadri bersama kita.